Hai, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel Adi Motoran Vlog. Okey guys, apa aku nak kongsi dengan korang hari ini adalah 5 power bar motosikal yang terbaik pernah dicipta. Biasanya motosikal yang ada power bar ni motosikal 2 stroke guys. Tapi dalam list hari ini ada satu motosikal 4 stroke yang ada power bar jenis modern. Jadi kalau korang tahu apakah 5 power bar terbaik pernah dicipta untuk motosikal ni, korang kena tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng untuk notification video akan datang. Jadi kepada siapa yang belum solat, pergi solat dulu guys. Sebelum apa-apa, kita tengok intro ni dulu. Tanya mereka siapa, dari Semenanjung sampai ke Borneo. Ada empire tapi luar biasa, belum sampai radio tapi kami radio. Tanya mereka siapa, dari Semenanjung sampai ke Borneo. Ada empire tapi luar biasa, belum sampai radio tapi kami radio. Number 5. Okay guys, untuk 5 power valve motosikal terbaik yang pernah dicipta, di tempat kelima iaitu Yamaha VVA. VVA adalah singkatan kepada Variable Valve Actuation. VVA juga boleh dikatakan sebagai power valve kerana menambahkan power pada RPM tinggi. VVA hanya untuk motosikal 4 stroke sahaja. VVA berfungsi dengan camshaft 2 profile di bahagian intake, di mana camshaft bahagian intake memiliki dua bonggol yang berbeza. Apabila motor direv dalam RPM tinggi, sistem elektronik mekanikal akan berfungsi sebagai pengaktif rocker arm VVA tersebut, membuatkan motosikal yang memiliki sistem VVA berkuasa semasa RPM rendah dan juga RPM tinggi. VVA mula berfungsi bila RPM melebihi 7000 RPM. Motosikal yang memiliki sistem VVA di Malaysia yang kita ramai tahu iaitu R15, Y16, MT15 dan juga NVX. Number 4. Okey guys, 5 power valve motosikal terbaik yang pernah dicipta, di tempat keempat iaitu Honda RC Valve. RC Valve ataupun nama panjangnya Revolutionary Controlled Exhaust Valve. RC Valve dicipta untuk motosikal 2 stroke dengan CC 150 ke atas. RC Valve akan berfungsi apabila enjin direv di RPM tinggi, dan di mana lubang exhaust akan terbuka lebih luas dengan kawalan daripada servo elektronik. Motosikal yang menggunakan RC valve seperti NSR 150 dan NSR 250. Number 3. Okey guys, 5 power valve motosikal yang terbaik pernah dicipta, di tempat ketiga iaitu Suzuki AETC. Suzuki AETC ataupun kepanjangannya iaitu Suzuki Automatic Exhaust Timing Control. AETC berfungsi melalui mekanisme mekanikal dalam enjin bagi membuka luas lubang exhaust supaya kuasa lebih dapat dihemburkan keluar dari enjin motosikal. AETC juga akan berfungsi di RPM tinggi. Number 2. Okey guys, 5 power valve motosikal terbaik pernah dicipta, di tempat kedua iaitu Kawasaki KIPS. KIPS adalah bermaksud Kawasaki Integrated Power System. KIPS berfungsi secara mekanikal dari dalam enjin dan berpandukan pada RPM. KIPS akan membuka luas bahagian transfer port ataupun tempat masuknya udara dan bahan bakar ketika RPM tinggi untuk menambahkan kuasa pada enjin motosikal. Motosikal Kawasaki yang memiliki fungsi power valve kit iaitu seperti KR, KRR, Victor dan ZSR Cylon. Number 1. Okey guys, 5 power valve motosikal terbaik yang pernah dicipta, di tempat pertama iaitu Yamaha YPVS. YPVS adalah bermaksud Yamaha Power Valve System. YPVS adalah sistem power valve pertama untuk motosikal sebelum jenama motosikal lain sezamannya meniru. YPVS berfungsi pada RPM tinggi di mana lubang exhaust akan terbuka luas ketika motosikal direv pada RPM tinggi. Pada RPM tinggi, CDI akan menghantar arus kepada servo dan servo akan berfungsi membuka lubang exhaust lebih luas dan menambahkan kuasa sebanyak 50% berbanding
YPVS tertutup. Jadi, korang nilai manakah power buff yang paling terbaik guys. Cumanya YPVS ni dia ada kemanjaan dia sikit. Ah, dia punya power buff tu suka patah guys. Okay guys, jadi itulah dia tadi 5 power buff motosikal yang terbaik pernah dicipta. Ah, jadi itu saja untuk info video kali ini. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dan jangan lekap terlonceng untuk notification video yang akan datang. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment and subscribe. And subscribe.